guys, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi untuk kalian yang berzodiak Sagittarius di tanggal 22 Februari 2022. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi Anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini, 0858-8522-9288, 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Sebelumnya saya sudah mengacak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Dan di kartu yang pertama untuk karir kalian ada kartu Five of Pentacles. Kartu ini menggambarkan bahwasanya karir atau pekerjaan kalian di hari ini bisa dibilang cukuplah baik dan cukuplah lancar. Karena pekerjaan kalian di hari ini gak ada masalah, gak ada hambatan. Kalian juga nyaman sama lingkungan kerja kalian. Kalian juga cocok sama pekerjaan yang kalian jalan saat ini. Sehingga kalian dalam ngejalani pekerjaan kalian ini penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan senang hati. Sehingga tidak ada beban, kalian gak merasa terbebani dengan pekerjaan yang kalian jalan saat ini. Dan di kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian ada kartu Ten of Swords. Kartu ini menggambarkan bahwasanya bisnis kalian di hari ini, beberapa bisnismu mengalami kemunduran, tetapi akan ada perubahan jika dibarengi usaha keras. Jadi meskipun bisnis kalian mengalami ketidakstabilan atau kemunduran, kalian harus tetap berusaha. Kalian harus berusaha dengan keras, kalian harus tetap memikirkan ide-ide kreatif lainnya, kalian harus berpikir inovasi atau kreatif lainnya yang bisa membuat bisnis kalian ini semakin maju dan semakin lancar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Dan di kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian ada kartu Page of Wands. Kartu ini menggambarkan bahwasanya asmara kalian di hari ini untuk kalian yang sudah memiliki pasangan. Jangan mencoba membohongi pasanganmu, karena semakin sering kamu membohonginya, maka akan semakin mudah hubunganmu itu akan hancur. Jadi semakin kalian membohongi atau semakin kalian menutupinya, itu akan terbongkar juga. Karena pasangan kalian ini memiliki firasat yang sangat tajam, sehingga jika kalian membohongi pasanganmu, pasangan kamu juga akan terasa juga. Dan semakin kalian sering membohongi pasanganmu, itu akan membuat hubungan kalian itu juga akan hancur iring berjalannya waktu. Dan di kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian ada kartu The Fool. Kartu ini menggambarkan bahwasanya keuangan kalian di hari ini,
Kartu ini menggambarkan bahwasanya keuangan kalian di hari ini gak mudah orang lain untuk menabung, tetapi dengan disiplin yang ketat kamu mampu melakukannya. Jadi kalian ini sebenarnya mampu untuk menabung, berhemat, kalian ini mampu, tetapi kondisinya kalian ini tetap kalah dengan kebutuhan atau tanggungan-tanggungan yang ada di kehidupanmu saat ini. Tetapi meskipun begitu, meskipun kalian banyak tanggungan, kalian harus tetap sisihkan untuk menabung dan berhemat. Karena dengan menabung, sama halnya kalian ini menyisihkan dana darurat atau sesuatu yang tidak kalian inginkan itu terjadi, masih ada simpanan uang untuk kalian. Jadi kalian tidak akan kekurangan keuangan dengan kalian menabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usahanya sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 8282 7568.